dibangun 150 tempat tidur, di mana konsepnya adalah glamping, yang mana tetap diperuntukkan untuk orang tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi keseluruhan nanti Rumah Lawan Kopi Tangan Selatan akan menampung 300 tempat tidur. Jadi ada 4 kelompok ya, kelompok tenda. Jadi satu tenda akan 10 tempat tidur. Satu tenda 10 tempat tidur. Kemudian, dan ada berapa tenda, Dok? Ada 16 tenda. Konsep toilet dan kamar mandi yang tidak portable yang di zona 1, tapi lebih kepada kontainer yang akan didesain sedemikian. Jadi biasanya Rumah Lawan Covid yang zona 1 itu 150 tempat tidur, ya paling banyak 70 orang ya. Tapi sekarang udah di atas 130-an dan sudah juga mulai ada daftar tunggu ya. Nah, itu kan harus mengantisipasi. Jadi kalau memang nanti ada 300 ya, ini lebih bisa leluasa lah gitu, bisa menampung yang orang tanpa gejala dan gejala ringan.